الحمد لله الحمد لله لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه ومن تمسك بشريعته ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد Alhamdulillah, pertama-tama dan selama-lamanya kita merafakkan banyak-banyak syukur dan terima kasih pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan kurnia Allah sehingga saat ini Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi memberikan kita kesempatan ya untuk sama-sama kita duduk hadir dalam rumah Allah Subhanahu Wa Taala sebagai rutin harian kita. Alhamdulillah, ni satu anugerah daripada Allah. Allah kurniakan kepada kita istiqamah. Ya, istiqamah dengan makna konsisten, bangkit bangun konsisten. Beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan penuh keikhlasan dengan Allah. Jadi alhamdulillah, syukur juga pada Allah, hari ini Allah pentempatkan kita dalam rumah dia. Bukan setakat sembahyang berjamaah, tapi kita duduk pula dalam majlis ilmu ya, sebagai satu pengisian kepada rohani kita. Tuan-tuan sekalian, jiwa kita ni dia kena isi dengan makanan-makanan rohani sebagaimana tubuh badan kita diisi dengan makanan-makanan jasmani. Kalau tubuh kita ni tuan-tuan sekalian tak diberi makan, maka kita akan lemah. Nak cakap malah, nak dengar kuliah, tak usah kata dengar kuliah, tidur terus. Dengar sekejap tidur sebab perut lapar. Penceramah kita juga, penceramah kalau perut tengah lapar, tak bermaya je, rasa nak tengok jam je selalu. 8:30 berhenti, tengah lapar. Demikianlah tuan-tuan sekalian, hati kita, jiwa kita berhajat kepada makanan-makanan dia. Hari ini ramai orang yang menitik beratkan soal makan minum tubuh badan dia. Menyebabkan bila tak makan, lapar perut. Breakfast, tak breakfast, lemah. Tengah hari lemah. Tak makan tengah hari, tubuh lemah. Nak buat kerja di pejabat pun rasa dah tak seronok. Ya? Maka tuan-tuan sekalian, jiwa kita ni mesti diberi pengisian. Mesti diberi makanannya, apa benda? Zikrullah. Baca Quran. Sembahyang berjamaah, tazkirah, dengar tazkirah ni pengisian kepada jiwa kita. Sebab jiwa kita kalau tidak diberi makanan-makanan ini, dia akan jadi lemah. Menyebabkan kita ni, jiwa kita lama-lama jadi malas, terutama dalam melakukan perkara taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu tuan-tuan sekalian, sembahyang jemaah jangan tinggal. Yang kedua, baca Quran, jangan tinggal walaupun satu hari. Kenapa? Kerana jiwa kita ni dia bergantung pada benda-benda ni, pengisian tu. Yang ketiga apa benda? Yang ketiga iaitulah zikrullah, zikir pada Allah, ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap sisi kehidupan kita. Dan seterusnya tazkirah, dengar nasihat, dengar kuliah-kuliah agama. Kerana manusia bila tidak ada benda-benda seumpama ini, jiwa dia akan lemah dan dia tak akan rasa langsung kemanisan dalam dia beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kalau kita fikir baik-baik tuan-tuan sekalian, pernah ke tidak kita sembahyang hari-hari? Kadang-kadang kita baca Quran ya. Kadang-kadang kita ialah kita sembahyang, kita berdoa pada Allah, namun di sana kita masih gagal mengecapi satu kemanisan dalam kita beribadah pada Allah. Tidak ada rasa lazat. Kenapa? Kerana kita meninggalkan perkara-perkara yang kita sebut tadi tu.
Setengah orang dia hanya sekadar semayang saja, tazkirah tak dengar mana. Menyebabkan bila mari semayang berjemaah, ada kuliah maghrib, dengar saja ada pengumuman kuliah, akak punggung lalu. Akak punggung start motor, bahaca kuitau tepi jalan. Gitu ya. Dia dah minum kopi dan sebagainya. Tuan-tuan sekalian, saya nak sebut, sesibuk mana pun kita cuba cari waktu. Curi waktu untuk semata-mata ya, memfokuskan diri kita ini supaya diberi pengisian-pengisian ini. Ya, saya nak sebut ada seorang Khalifah Harun Ar-Rashid, biasa saya cerita, biasa saya sebut, ya. Dia walaupun dia sibuk, dia memperuntukkan waktunya. Waktunya itu diperuntukkan untuk mendengar tazkirah walaupun dalam satu hari itu dia tak tinggal. Dia ni seorang khalifah, seorang pemimpin. Dia seorang pemimpin pada waktu itu. Dan dia juga orang yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, pemimpin yang sangat beriman pada Allah. Dalam kesibukan waktu kerjanya dengan musyarak, ialah kita tahulah pemimpin ya. Dengan musyarak, dengan itu, dengan ini, tuan-tuan sekalian, dia tak pernah tinggal mendengar nasihat ataupun kuliah-kuliah agama. Kerana dia tahu aspek ini cukup-cukup penting dalam kehidupan dia. Ini. Satu hari tuan-tuan sekalian, dia terlalu sibuk dengan kerja buat dia. Sehingga kan dia terlupa bahawa dia lupa hari ini nak dengar tazkirah. Dia lupa hari ini nak dengar nasihat tuan-tuan sekalian. Menyebabkan jiwanya rasa sangat tak tenang. Ini dia. Biasa tuan-tuan, iman ni kalau dah hebat, bila dia tak kena pada keimanan dia, dia akan memberi kesan tuan-tuan sekalian. Macam kereta juga, kereta kalau dah mahal, pintu dah rapat dia nyala. Ni tak? Betul tak? Macam kereta apa nama ni, Audi lah. Oh, Audi kan lambang macam 100 plus tu. Cuk cuk cuk. Ingatlah. Kereta Audi ni tuan-tuan sekalian, pintu tak rapat sikit je, dia beri signal isyarat dekat meter tu. Betul tak? Berkelip nyala. Sebab apa? Kereta mahal. Kalau kereta murah, tak usah kata pintu tak rapat, bonet cabut tak sedar. Tak sedar. Kereta kancil kan, kancil 6600 dulu tu. Ini. Bonet tercabut, dia tak sedar, tak perasan. Daripada Terengganu pergi ke Kuala Lumpur, pasang aircon, mana dak sejuk-sejuk. Ini baru isi gas, tengok dak sejuk. Rupa-rupanya berhenti ke R&R. Cih, bonet cabut. Ini tak perasan. Sebab apa? Tak memberi isyarat. Demikianlah juga iman kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dah iman kita tu nilainya tinggi dan hebat, maka tuan-tuan sekalian, apa benda yang berlaku pada diri kita, maka iman kita akan memberi isyarat ada benda tak kena. Contoh, kita ni tak pernah tinggal solat sunat duha. Hari tu sibuk sangat dengan kerja harian kita, tiba-tiba lupa nak buat solat sunat duha. Sedar tak sedar lepas zuhur tu. Tengok-tengok, Allah hari ni lupa nak buat. Dia mari rasa tak sedar hati. Demikianlah juga orang yang baca Quran, hari-hari dia melazimi baca Quran dia sekurang-kurang semuka satu hari. Tiba-tiba hari itu sibuk sangat dengan kenduri kahwin anak, dengan itu dengan ini, Allah mari lupa nak baca Quran. Rasa tak senang hati. Kerana apa? Iman dia hebat. Sikit je ada benda tak kena, iman memberi isyarat. Demikianlah juga apa yang berlaku kepada Khalifah Harun Ar-Rashid ini. Dia ada rasa benda tak kena pada jiwa dia. Hari itu dia terlalu sibuk, lupa nak dengar tazkirah. Lalu dia buat keputusan, dia batalkan semua agenda-agenda, jadual-jadual dia pada hari tersebut. Batal semua sekali. Dia kosongkan jadual dia semata-mata kerana apa? Kerana nak memberi ruang kepada diri dia sendiri untuk mencari seorang ulama yang boleh beri nasihat kepada dia. Ini hebat tuan-tuan. Pemimpin yang cukup hebat, beriman pada Allah, dia sanggup turun padang mencari para ulama, tujuan untuk dia ambil manfaat terhadap dirinya. Ini ustaz cari orang. Janganlah perangai uduh lagu tu. Bila dia berjalan-jalan, dipendekkan cerita tuan-tuan sekalian, bila dia berjalan-jalan cari seorang ulama ini, tiba-tiba dia berjumpa dengan seorang ulama, nama dia Fudail bin Iyad. Fudail ni tuan-tuan sekalian seorang ulama yang hebat, waliullah.
ya, dan dia juga terkenal waktu sebelum dia wali dulu, dia orang yang maknanya tak berapa baik lah. Tak berapa baik. Dan sebab apa? Dia merupakan seorang perompak yang sangat hebat pada waktu itu. Satu ketika dululah. Lepas dia bertaubat pada Allah, Allah angkat dia jadi wali. Sebab itu kita, tuan-tuan sekalian, kita jangan anggap orang yang jahat tu jahat. Ni deh. Jangan kita rasa diri kita ni bagus. Mentang-mentang kita ni suka mari mendengar kuliah agama, kita tak pernah miss sembahyang berjemaah. Kita tengok orang kawan-kawan kita, jiran-jiran kita, dia ni muka je ni tak mari surah masjid, nata jahat, kita kata jangan. Sebab apa? Orang yang jahat macam mana pun dia ada potensi untuk jadi baik jika dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kerja kita bukan menghukum dia, tapi berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah berikan kepadanya hidayah jika dia ni orang yang ada bakat untuk Allah beri hidayah padanya. Fahamlah tu. Dia ketua perompak, perompak ni fahamlah, curi habis. Masuk masjid, curi masjid. Curi tabung masjid. Dan tengok surah pula, apok tabung surah. Dia ni ramai orang suka pencuri. Pencuri banyak sangat. Dua tiga tempat saya pergi, tuan-tuan sekalian, penuh dengan kes-kes kecurian. Yang peliknya, asal malam aku je ada orang curi. Itu masalah. Dulu diceras. Bila kita kuliah, tuan-tuan sekalian, si pencuri ni, dia duduk menyorok dalam bilik air. Dengar gitu, dengar kuliah juga, tapi dalam bilik air lah. Seorang boleh pergi cek tengok ada siapa bilik air. Takut dia menusuk sungguh. Tuan-tuan sekalian, waktu masa tengah kuliah, duduk dalam bilik air. Masa kita tengah sembahyang isyak, dia pun mari waktu sembahyang, fokus dan targetnya muslimat. Muslimat kena jaga betul-betul. Sebab apa? Sebabnya, apa nama ni? Dia target muslimat sebab, yelah, muslimat ni kalau dia kurang perasan sikit. Kalau hak lelaki, kalau dan berigak, mampukah kena kejauh. Jadi dia takut. Waktu tengah sembahyang, lepas tu muslimat kadang-kadang beg-beg yang dia tu, yelah muslimat biasanya dia mari bukan setakat nak bawa kain telekung saja, dia bawa kad kredit, cek, semua sekali dia bawa. Ya deh. Bila letak, dia letak di belakang, dia semayang depan, dia letak belakang. Jawab dia balik awal. Masa tengah sujud tu dia ambil, hilang 2-3-4 biji beg. Habis. Waktu muslimat, saya nak pesan, letak di depan kita semayang. Tu pun belum tentu selamat. Sebab apa? Dalam sebaran WhatsApp ataupun laman sosial Facebook, ditunjuk satu masjid ni, muslimat dia letak beg kat depan. Masa tengah duduk semayang tu, tuan-tuan sekalian, rupa-rupanya ada orang pencuri ni, dia menyamar jadi perempuan. Dia pakai kain telekong repu yang hak semayang tu, jadi orang muslimat tak perasan lah. Mereka kalau dia janggut keluar, baru perasan. Dia tak perasan. Jadi waktu tengah semayang, tengah sujud, tuan-tuan sekalian, dia langkah muslimat tu, tengah sujud, dia ambil beg 2-3 biji, dia pun lari. Yang kita tahu dia tu lelaki sebab apa? Waktu dia lari, dia selok kain telekong ni, nampak bulu kaki banyak. Soh-soh lah orang lelaki. Orang puan jarang ada bulu kaki. Ni lah, kena jaga betul-betul. Kemudian di baru ni, di Cyberjaya. Big laptop hilang 2-3-4 biji waktu tengah sembahyang. Sekarang ni orang tak takut dah maksiat pada Allah. Dulu dalam masjid orang tak maksiat pada Allah. Orang fikir-fikir juga nak maksiat pada Allah. Sekarang tak kira masjid, tak kira surah, apa yang memberi keuntungan pada dia, dia buat. Inilah bala. Namun tuan-tuan sekalian, kita bukan setakat mesti mengecam tindakan mereka ini. Jangan lupa juga berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah beri kebaikan kepadanya, beri hidayah padanya. Karena itulah yang dibuat oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi orang katalah gajah rima kepada Nabi. Ketika mana Nabi ke Taif nak berdakwah. Ya, tuan-tuan sekalian, tiba-tiba dilemparkan dengan najis, dilemparkan dengan batu. Nabi berdoa kepada mereka. Karena itu Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya kamu wahai Muhammad tidak berhak dan tidak layak beri hidayah kepada sesiapa yang kamu nak,
Tetapi aku, kata Allah, yang berhak bagi hidayah pada sesiapa juga yang aku mahukan. Tak ada orang boleh halang. Nabi Allah tak beri kuasa berhidayah. Kalau Nabi Allah Ta'ala beri kuasa untuk beri hidayah kepada siapa juga yang Nabi suka, sudah tentu kita tengok Abu Jahal ni dah dapat hidayah lama dah. Sebab Abu Jahal ni bukan orang lain. Pak saudara Nabi sendiri. Darah daging dia. Keturunan Nabi. Tuan-tuan sekalian, tapi kita tengok Abu Jahal apa keadaan sekarang. Apa nasib dia? Melainkan duduk dalam neraka Jahannam. Karena lawan Allah, lawan Rasulullah, lawan perjuangan Islam ini. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala hanya memberi kuasa pada Nabi, kuasa berdoa. Maka Nabi berdoa pada Allah, tolonglah beri hidayah kepada salah seorang daripada dua Umar. Yang pertama Nabi berdoa untuk Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Yang kedua Nabi berdoa untuk Umar Ibn Hisham. Umar Ibn Hisham ni nama sebenar bagi siapa dia? Abu Jahal. Nama sebenar bagi Abu Jahal. Jadi Allah Ta'ala makbulkan doa Nabi. Allah ambil Sayyidina Umar Al-Khattab menjadi orang yang Islam dan di antara sahabat yang dijamin syurga oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kisah dia panjang. Jadi Sayyidina Umar ni dia juga orang yang jahil pada waktu itu. Sebab itu tuan-tuan sekalian, kita melihat tidak ada orang yang atas dunia ni dia bermula dalam keadaan baik. Ada. Melainkan dia ni mula-mula mesti dalam keadaan jahil. Sini siapa dia hok mula-mula lahir dulu dia boleh baca Quran? Cakap tangan nak tengok. Ada hakak angah kepuk kepala. Tak ada, semuanya jahil belaka. Siapa yang memberi hidayah pada kita? Allah. Maka tetap sekalian demikianlah juga apa yang berlaku kepada Fudail bin Iyad ini. Waliullah, bila Allah beri kepadanya hidayah, dia menjadi para ulama, para wali Allah. Tuan-tuan sekalian, waktu bila berjumpa dengan Khalifah Harun al-Rashid ini, ya, ulama ini dia tengok khalifah, tangan khalifah ni ialah kita tahu tangan Harun al-Rashid ni tangan yang lembut. Sebab apa? Sebab tak banyak sangat buat kerja, tak banyak sangat turun padang. Sedangkan dia di antara pemimpin yang sangat hebat pada waktu itu. Artinya sumbangannya pada Islam itu bagi ulama ini tak berapa banyak sangat. Tangan Fudail ni tangan yang keras, tangan yang kasar, menunjukkan bahawa dia ni dari sudut kerja sumbangan pada Islam tu banyak dia buat. Ya. Ha, macam kita lah tuan-tuan sekarang, kalau kita ni kerja duduk di bilik aircon, ya. Nak makan pun orang hantar dalam bilik. Ni dah. Nak naik kereta pun orang buka pintu. Menata malas sungguh. Ni dah. Nak masuk kereta pun orang buka pintu. Ada driver dia. Ni dah. Jadi tangan tak buat kerja berat sangat. Tangan pegang pen ni sign. Oh. Cok. Oh, kenapa? Cok. Ni dia. Jadi tangan ulama ini banyak buat kerja. Kalau kita tengok tangan orang-orang tua kita, orang terdahulu pada kita, tok-tok kita, nenek-nenek kita tengok. Tangannya kasar. Kakinya keras. Kadang-kadang kalau turun ke sawah padi tu, tak pakai selipar, tak pakai kasut but. Tak pakai. Sebab apa? Kakinya keras. Kalau pijak batu, pecah batu. Pijak apa nama ni paku, belok paku, kaki lagi keras daripada paku. Ha tu jangan main. Jadi tuan-tuan sekalian, tak sempat khalifah ini nak pergi minta nasihat dengan si ulama ini, tiba-tiba waktu dia bersalam. Khalifah dipegang tangannya oleh seorang ulama ini, Fudail bin Iyad. Bila pegang tangan, katanya Fudail bin Iyad, dia kata alangkah baiknya jikalau tangan yang selembut ini tidak dibakar oleh api neraka di akhirat kelak. Allahu Akbar. Tuan-tuan sekalian, waktu khalifah ni dengar, dia menangis. Bercucuran air matanya kerana apa? Kerana dia muhasabah. Dia takut pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu ulama, dia tak payah cakap banyak, sepatah perkataan memberi kesan yang begitu mendalam pada diri kita. Ni ulama. Kalau tuan-tuan tengok almarhum Tuan Guru ni Abdul Aziz, bagaimana bila dia berceramah, bagaimana bila dia berkuliah, disebut satu persatu patah perkataan, cukup-cukup memberikan satu kesan yang mendalam pada mereka yang mendengar. Tapi waktu itu orang ramai kutuk, orang ramai hina dan sebagainya. Bila kehilangan almarhum, baru orang pakak puji belaka. Ni perangai yang hodoh. Yang kita tak perlu amalkan. Tak boleh. Jadi tuan-tuan sekalian, saya nak sebut,
Sesibuk mana pun kita, sebagaimana khalifah tadi dia sibuk, kita tahu dia pemimpin memang sibuk dengan kerja dia. Dia cuba mencari satu waktu yang lapang untuk mesti mencuri waktu dia untuk diberikan pengisian terhadap jiwa ini. Kerana jiwa manusia ini dia lembut, tuan-tuan sekalian. Dia mudah mengikut. Kalau tidak diisi dengan perkara kebaikan, tidak diisi dengan perkara taat, maka benda yang jahat dia mudah masuk dalam hati itu. Benda yang buruk dia mudah masuk. Sebab itu tuan-tuan sekalian, bila kita malas untuk buat perkara-perkara ini, memberi pengisian kepada jiwa kita ini, jiwa akan jadi malas untuk sembahyang. Jiwa akan jadi malas untuk berzikir pada Allah. Dia mari malas untuk buat perkara taat pada Allah. Tapi dalam perkara maksiat pada Allah, cepat je rasa nak buat. Ya? Kan itu yang disebut oleh Al-Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Dia kata, inna siqata zunubi tamna'u min khifatil ibadah. Sesungguhnya dosa yang terlalu banyak yang kita buat pada waktu yang lampau telah mengikat diri kita daripada buat perkara taat kepada Allah dalam perkara ibadah. Jadi kita malah nak beribadah pada Allah. Dengan sebab apa? Dosa banyak sangat. Maka tuan-tuan sekalian, dosa-dosa seumpama ini mesti dibersihkan. Kena banyak kita bertazkiyah, muhasabah diri kita, hitung balik diri kita sebelum mati itu menjenguk kita. Dan kalau boleh kita nak, bila kita mati, biarlah dalam keadaan Allah subhanahu wa ta'ala meredai kehidupan kita ini. Ya? Tuan-tuan sekalian, kita ni dah nak masuk bulan Ramadan Al-Mubarak. Tak lama lagi dah. Hari ni berapa hari bulan? 9 hari bulan. Maknanya Ramadan mula 18, 17 tu kita dah mula sembahyang terawih. Bulan Ramadan ni lah satu bulan yang cukup-cukup baik. Cukup-cukup sesuai untuk kita mengkoreksi diri. Muhasabah diri kita, amalan kita ni kita tahu tak macam mana pun. Terkadang kita syok sendiri, kita ingat ke amalan kita dah bagus. Kita ingat bila kita berjaya hadir ke rumah Allah, istiqamah tiap-tiap hari semayang berjemaah. Kemudian kita lihat jemaah kita ramai, kadang-kadang kita mari syok sendiri, bagus dah aku ni. Itulah setan tuan-tuan sekalian. Dia menghasut manusia kok mana-mana pun, biar manusia ni rasa takjub pada diri sendiri. Saya nak sebut tuan-tuan sekalian, setan ni dia pandai. Dia hidup lama daripada tok kita. Yalah, tok kita tua dah, umur 100 lebih. Setan lama lagi. Maka bila dia hidup lama, pengalaman dia tu juga sangat banyak. Dia berjaya hasut Nabi Adam AS sehingga Nabi Adam diturunkan ke dunia. Sebab hebat dia. Sebab tu setan dia pandai selok-belok. Orang gini dia pandai nak hasut macam mana. Dia berjanji dengan Allah, wala ughwiyannahum ajma'in. Aku janji pasti akan menyesatkan anak cucu cicit Nabi Adam AS. Maka kita jangan kita syok sendiri. Sebab setan ni dia masuk lubang-lubang yang mana sesuai dia akan hasut kita. Umpamanya orang yang baik, dia hasut cara orang baik. Dia tengok bagusnya kita istiqamah pakai jubah. Ni deh, mari dengar majlis ilmu, dia hasut, dia kata dalam hati, mu bagus sekali ramah-ramah. Orang lain pakai seluar jeans, tak mari semayang berjemaah, mu pakai serban, pakai jubah. Pakai baju Melayu kan pelekat, hari-hari hadir ke rumah Allah, dengar kuliah. Orang lain bodoh belaka, mu je bagus. Kita pun oh, dalam hati ni. Dia mari rasa perasaan, satu perasaan. Inilah kerja syaitan. Nak suruh bila kita mari benda-benda yang seumpama itu, hilangnya ikhlas kita dengan Allah. Sebab tu kita kena perhati betul-betul, kena muhasabah diri betul-betul. Orang baik, cara orang baik. Ustaz, cara ustaz. Nenek, oh dia kata, ustaz. Dahlah ramai-ramai ustaz mu yang hebat sekali. Syaitan, cocok, bisik dalam telinga. Asal mu mengajar je orang ramai datang. Ustaz, setengah ustaz ni mengajar ramai tiang pada orang. Ha tu. Syaitan pandai dia hasut. Jadi ustaz pun dia jadi syok sendiri. Dia rasa dia ceramah seronok sedap orang dengar. Ha tu ustaz, cara ustaz menyebabkan hilangnya amalan ikhlas dia dengan Allah. Dia mari rasa gong. Betul tak? Ha. Kadang-kadang bila dia tak ada kuliah, ada ustaz lain mari kuliah, dia duduk bawah. Dengar saja ustaz lain kuliah, dia pun bangun. Wah, dia dengar aku ustaz dah kan? Ha ni ustaz bodoh dia panggil. Syaitan hasut dia supaya jadi sesat. Tuan-tuan sekalian, jangan kata ustaz, Nabi Adam AS, orang yang bertaraf Nabi pun, syaitan berjaya memperdayakan bagi dia Nabi Adam AS.
apatah lagi kita ni insan yang sangat lemah. Karena itu kita tuan-tuan sekalian, mari Ramadan ni banyak muhasabah diri. Persiapan kita sebelum pergi ke bulan Ramadan, bukan hanya kita duduk saja-saja sambil menghitung hari gitu dok. Mesti buat persiapan ini. Kita tahu bila mari Ramadan, ramai orang akan bercakap tentang takwa kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak sebut urusan takwa kita dengan Allah bukan hanya bila mari bulan Ramadan. Kita melihat para ulama terdahulu salafus salih. Mereka nak mendapat kejayaan, target mereka nak mendapat la'allakum tattaqun pada bulan Ramadan al-mubarak. Persiapan mereka buat 6 bulan lebih awal. Kita bila mari 3 bulan lebih awal, bulan Rejab kita doa. Allahumma apa doa tu? Lupa lah pula. Allahumma barik lana fi Rajab. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Oh doa lepas sembahyang Masa bulan Rejab, mana 3 bulan sebelum. Para ulama yang terdahulu daripada kita 6 bulan sebelum dia telah muhasabah diri amalannya 6 bulan sebelum itu sebagaimana dia telah duduk dalam bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan dia mula baca Quran, niat nak khatam Quran, para ulama terdahulu 6 bulan sebelum telah pun khatam Quran dan perbanyakkan puasanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu di antara kunci kejayaan dia. Kita esok nak puasa, malam ni baru astagfirullah, astagfirullah, alah mari Ramadan dah. Baru niat nak berzikir, baru niat nak minta ampun pada Allah. Maka tuan-tuan sekalian, perbanyakkanlah amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya bila bangkit di akhirat kelak kita tak menyesal. Masa ni kena dah mula muhasabah. Yang paling utama, perbanyakkan taubat kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Biar kita istighfar pada Allah. Tak rugi kita minta ampun dengan Allah ni. Biar kita banyak minta ampun pada Allah. Mula sekarang bacaan Quran. Jangan tunggu nak Ramadan. Sebab apa? Ramadan ni kita mula tadarus. Sebab apa? Nanti akan sampai satu masa kita nak khatam Quran. Ada makan-makan. Tak payah. Mula daripada sekarang bacaan Quran. Tilawatul Quran. Ingat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyakkan selawat pada Nabi. Supaya di sana Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa kita sepanjang bulan Ramadan itu. Supaya natijah bila keluar daripada bulan yang berkat ini, kita menjadi orang yang benar-benar beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang suka saya nak sebut pada malam ini, yang disebut oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, irtaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam 'ala al-mimbar darajatan faqala amin. ثم ارتقى ثانية فقال آمين ثم ارتقى ثالثة فقال آمين ثم استوى فجلس فقال أصحابه على ما أمنت يا رسول الله قال آتاني جبريل فقال رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصل عليك فقلت آمين فقال رغم أنف امرئ أدرك أبويه فلم يدخل الجنة فقلت آمين فقال رغم أنف امرئ أدرك رمضان فلم يغفر له فقلت آمين. Hadis ni yang dibawa oleh Imam Ahmad radhiyallahu an. Baik. Satu ketika Nabi naik ke mimbar untuk berkhutbah. Nabi naik ke mimbar untuk berkhutbah. Waktu Nabi naik tangga yang pertama, darajah-darajah ni makna tanggalah. Maka Nabi kata amin. Sahabat-sahabat yang dengar ni, dia dengar apa yang Nabi sebut. Dia perhati langkah Nabi naik, amin. Tengok sahabat adab dia. Nabi nak naik, dia perhati tingkah laku Nabi. Kita khatib nak baca khutbah naik, tak usah kata perhati. Habis khutbah, baru sedar daripada tidur. Teruk kita. Dia naik tengok. Nabi naik satu langkah, Nabi kata amin. Naik tangga yang kedua, langkah kaki yang kedua, Nabi kata amin. Naik yang ketiga, Nabi kata amin. Kemudian Nabi duduk dalam keadaan istawa, mana duduk? Duduk bersila lah. Kemudian Nabi duduk. Maka sahabat tanya,
Sebab apa kamu naik tangga tadi? Setiap tangga-tangga yang kamu naik tu kamu kata amin. Maka katanya Rasulullah, atani Jibril. Jibril mari jumpa aku. Ha, kata Nabi. Maka dia kata apa? Jibril kata pada Rasulullah SAW, sungguh berduka cita dan kecewalah bagi seseorang yang telah disebut kepadanya nama Rasulullah tetapi dia tidak sambung berselawat pada Nabi. Itu yang pertama. Tuan-tuan sekalian, kita ni bila dengar nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, biar kita sambut dengan sallallahu alaihi wasallam. Ini dipanggil selawat pada Nabi. Sebab tu saya kata, dalam kita muhasabah diri, mengoreksi diri kita sebelum hari Ramadan, bukan kata hanya sekadar beristighfar, tapi banyakkanlah selawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini amalan para salafus saleh yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita terkadang bila kita ingat selawat ni bila mari sahaja hari Jumaat. Tuan-tuan sekalian, saya nak sebut selawat-selawat pada Nabi ni wajib setiap hari. Siapa-siapa yang kata mendakwa dia ni tak pernah selawat pun dalam satu hari, maknanya dia ni canglah, dia ni orang tak semayang. Sebab semayang ni dalam rakaat ataupun dalam tahiyat tu, tuan-tuan sekalian, dia ada selawat pada Rasulullah. Itu hak wajib. Cumanya kita disunatkan perbanyakkan selawat kita pada Rasulullah. Tanda kita sayang kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu bila kita dengar orang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunat kita sebut sallallahu alaihi wasallam. Faham ni? Ha. Ni dok orang dengar sallallahu alaihi wasallam, buat wadah ya. Jangan eh. Maka sunat kita berselawat. Sebab apa? Yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, yang khatib biasa bacalah bila mana mari khutbah, dia kata apa? Ya ayyuhalladzina amanu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ni kita biasa dengar. Sesungguhnya Allah dan para malaikat sentiasa berdoa, berselawat ke atas junjungan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebaik-baiknya. Bila Allah Taala dengan para malaikatnya pun berselawat pada Nabi, dah kita manusia ni takkanlah kita sombong sangat sehingga lupa berselawat pada Rasulullah. Maka Allah perintah pada orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi. Hei orang beriman, kalau betul kamu dakwa, kamu beriman, kamu ni orang jenis mari masjid, mari surau, orang jenis semayang tak tinggal. Hei orang beriman, kalau betul mu ni yang seperti didakwakan, selawatlah banyak-banyak kepada Rasulullah. Ya. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Selawat kepada Nabi dengan sebanyak-banyaknya. Saya nak tanya, apa makna selawat ni? Selawat ni tuan-tuan, maknanya doa kita kepada Rasulullah. Doa kita terhadap kesejahteraan bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan sekalian, mereka yang berdoa untuk Nabi, berdoa untuk kesejahteraan Nabi, Allah akan mendoakan kesejahteraan bagi dia 10 kali ganda lagi dah. Man salla alayya marratan wahidah sallallahu biha asyrah atau kama qala. Nabi kata, siapa yang mendoakan kesejahteraan bagi aku dengan satu kali doa, maka Allah akan berikan kesejahteraan, kesihatan, keselamatan pada dia dengan 10 kali ganda lagi. Sebab tu tuan-tuan, jangan malah berselawat pada Nabi. Banyak fadilat dia. Saya nak sebut, ada seorang pokcik ni tuan-tuan sekalian. Seorang warga emas daripada Kelantan. Dia umur dia, Allah Ta'alawi umur dia panjang. Setakat ni lah saya jumpa, yang saya jumpa umur ni lah paling panjang dalam Malaysia ni. Tak tahulah kalau tuan-tuan jumpa yang panjang lagi. Umur dia berapa? 120 tahun lebih. Oi, panjang umur. Ni deh. Sini yang paling otai sekali berapa umur dia? Agak-agak. 75. 75. 75, 85, 95, 105. Banyak gila. Tahun dia 120 tahun. Yang hebat dia, mata dia clear. Tak pakai spek mata. Kita anak-anak sekolah rendah pakai spek dah. Gigi biasalah. Gigi adalah goyang-goyang sikit. Biasalah.
Sebab orang tua-tua ni dia dia akan datang mari macam budak-budak. Budak-budak gigi tak kukuh sangat. You know, macam gigi palsu kan. Gigi palsu, gigi susu. Jadi bila orang tua ni, dia bila kembali kepada zaman dia tu, zaman tua tu, tuan-tuan sekalian, pada fatrah itu dia akan kembali macam kan, anak kecil. Ini program yang Allah Ta'ala telah tentukan. Pakcik ni hebat tuan-tuan. Dia umur 120 tahun, mata cerah. Ingatan dia kuat. Tak nyanyuk. Kita kadang-kadang 30 hari nyanyuk dah. Nah, nyanyuk dah. Khabar dah malam ni ada kuliah maghrib. Tak mari sekarang. Nyanyuk. Jadi tuan-tuan sekalian, bila orang tanya ni, pakcik ni apa rahsia pakcik? Apa amalai pakcik menggedua Kelantan? Apa amalai pakcik yang pakcik buat ni? Siapa? Yelah panjang umur tak mati-mati ni. Kau nak ha? Pakcik ni kata kan, Ambo ni amal sunnah Rasulullah je. Dia kata dia tak pernah tinggal. Ambo tak pernah tinggal berselawat pada Nabi. Walaupun satu hari tak pernah tinggal. Dia perbanyakkan selawat dia. Lain daripada hak semayang lima waktu tu, dia banyak selawat. Tuan-tuan bayangkan, dia latah pun. Dia melatah pun orang cokek perut dia kan. Allahumma salli ala Muhammad. Dia melatah pun siapa tak sebut nama Rasulullah. Selawat pada Nabi. Kita kalau melatah. Tengah syok, tengah kuliah, orang pun cokek gitu belakang. Ni perut. Cokek, tubik habis barang dalam kain orang. Ni tu. Latah kita lah. Jadi saya nak sebut, dia sentiasa berselawat pada Nabi. Itu rahsia dia. Bila kita fikir balik, maka benarlah apa yang disebut oleh Nabi. Siapa yang berselawat, maknanya berdoa kepada kesejahteraan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan satu kali, Allah tambahkan lagi kesejahteraan bagi dia, keselamatan, kesihatan bagi dia, 10 kali ganda lagi. Maka dengan sebab itu, bila dia banyak berselawat, Allah beri hidupnya sejahtera. Panjang umur dia. Allahu Akbar. Sebab itu kita, tuan-tuan sekalian, jangan lupa berselawat kepada Nabi ni. Selawatlah banyak-banyak. Duduk seorang-seorang selawat. Terutama bila kita duduk mana munajat pada Allah waktu sepertiga malam. Masa tu hanya kita dengan Allah. Dan Nabi sangat-sangat suka, sangat-sangat cinta kepada mereka yang sentiasa berselawat pada Rasulullah. Tuan-tuan sekalian, banyakkan selawat. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Banyak selawat. Allah Ta'ala akan mencampurkan ketenangan dalam jiwa kita. Itu sekadar promosi untuk album saya akan dilancarkan pada Ramadan ni. Nanti kita cakap belakang, itu cerita belakang. Jadi tuan-tuan sekalian, banyakkan berselawat ni supaya jiwa kita jadi tenang. Bukti kita sayang kepada Rasulullah. Setengah orang, saya nak sebut, bila kita berselawat, ialah kita kata kita sayang pada Nabi. Cuma yang saya nak sebut, bukan sekadar itu sahaja. Ada orang barangkali, ni saya nak sebut sekarang ni, sebab saya bimbang orang salah faham. Ada orang barangkali dia nak menampakkan, dia nak menzahirkan kecintaannya pada Nabi dengan hanya sekadar berselawat cukup ke? Tak cukup. Selawat memang perlu, yang kita sebut fadilat-fadilat tadi, memang perlu. Tapi ada orang dia syok berselawat saja tanpa buat benda lain. Boleh ke tidak? Tak boleh. Sebab Nabi bukan hanya berzikir. Nah, apa yang paling penting Nabi buat, iaitulah Nabi buat apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Nabi buat, suruh orang buat perkara baik dan Nabi mencegah kemungkaran-kemungkaran yang berlaku. Setengah orang dia suka berselawat 24 jam. Apa yang berkaitan dengan masyarakat yang berlaku di luar, rasuah, riba, orang tolak hukum Allah, orang tolak hukum hudud, mereka tak ambil pot, tak ambil tahu. Sebab apa? Bagi dia nak tunjuk cinta pada Nabi, inilah sunnah yang sangat besar, selawat. Tak betul, selawat memang sunnah Nabi. Tapi yang paling penting juga sunnah yang tersangat besar, iaitulah mereka yang meneruskan lagi perjuangan para Nabi. Kerja-kerja Nabi dalam mendirikan negara Islam. Dalam mendirikan Islam dan mentadbir dunia itu dengan Islam. Sebagaimana yang Nabi buat di Madinah Al-Munawwarah. Kerajaan Islam yang pertama satu ketika dulu. Ini sunnah sangat besar. Ni dok buat majlis saja. Cinta Rasul. Shah Alam, Seksyen 8, berselawat. Ambil.
Betul salah ke buat? Tak salah. Bagus benda ni. Saya tak kata salah. Yang salah hanya sekadar itu saja. Tapi maksiat yang berlaku tidak diubah dengan kuasa yang ada. Sebagaimana hadis Nabi SAW daripada Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, "Man ra'a minkum munkara falyughayyirhu bi yadihi." Ila akhiril hadis. Siapa yang tengok kemungkaran, maka wajib ia ubah kemungkaran tersebut dengan kuasa yang dia ada. Ya, tak cukup. Memang seronok kita qasidah selawat ni memang memberi ketenangan pada jiwa kita ni memang. Betul tak? Nono orang qasidah. Ya hanana, ya hanana, ya hanana. Allah. Makcik gitu eh. Ho, 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 dengar. Betul tak? Oh, seronok lah. Tambah-tambah learning pula saya dengar ya model baru. Dia buat versi Hindustan. Kejut aku dengar. Dia buat ni. Zaharadinul mu'ayyad bizuhuri Nabi Ahmad ya hanana bi Muhammad ya hanana bi Muhammad dzalikal fadlu minallah. Oh, macam Bollywood bhai. Ni bukan promosi album ni, yang betul saya dengar. Macam Bollywood, mujur tak pasang dum teket angai tak berzikir dalam pakai kedok gelek gitu. Salah ke? Tak salah. Yang salahnya orang berzina tu. Orang buat naik cukai GST 6% menzalimi semua orang. Kita tak kata apa, duduk selawat ni. Betul ke tidak? Kita buat tindakan itu. Betul ke tidak? Tak betul. Dengan sebab itu kita selawat bagus untuk diri kita. Untuk rohani kita, pengisian tadi tu. Tapi bukan sekadar tu saja. Maka tanda kita benar cinta dan kasih kepada Rasulullah, selawat pada Nabi dan ikutilah sunnah Rasulullah sehingga tertegaknya sebuah negara Islam. Itu yang pertama. Yang kedua katanya Rasulullah, bila malaikat aku naik di tangga yang kedua di mimbar tu, maka malaikat sebut kepada aku, celaka ataupun sangat rugi dan duka citalah bagi seseorang yang dia masih mempunyai ibu dan bapanya yang semakin tua, tapi dia langsung tak menghormati dia. Tuan-tuan sekalian, ibu dan ayah ni satu elemen yang sangat penting dalam kehidupan kita. Tanpa mereka berdua, kita tak ada di sebagaimana kita sekarang ni. Ada orang, dia dah jadi orang hebat, ya? Dia dah jadi star, dia dah jadi bos syarikat dan sebagainya. Tapi dia melupakan mak ayah dia yang berusaha keras menyara dia sampai dia besar. Dengan sebab itu, kita kalau boleh cakap kasar dengan mak, janganlah. Bila dah buat, minta maaf. Minta maaf. Dan jangan lupa juga berdoa kepada dia waktu dia masih hidup dan juga waktu dia dah meninggal sekalipun. Doa pada dia. Allahumma ighfir lana dhunubana. Allah ya Tuhanku, ampunkanlah dosa-dosaku. Wali walidina. Jangan lupa wali walidina, untuk mak dan ayah aku, sama ada dia masih hidup ataupun dia telah meninggal dunia. Warhamhuma kama rabbayani saghira. Dan berikanlah rahmat, kasihankanlah dia sebagaimana dia kesian kepada kita waktu kita masih kecil. Leni kita tak sedar sebab kita tengok cermin, kita dah berjanggut dah. Tengok cermin dah macam ayah orang kita ni. Kita dah, apa nama ni, jadi datuk kepada cucu-cucu kita. Ya, menyebabkan kita makin lama makin lupa kepada mak ayah kita. Tolong tuan-tuan sekalian, jangan kita lupa. Walaupun dia tu jahat, dia tak macam kita, dia menentang perjuangan Islam. Kita ni orang kuat usrahnya, orang kuat tamrinnya, orang kuat mesyuaratnya, buat kerja Islam. Dia mak ayah kita, wadah, tak tahu. Jangan kita kata dia macam-macam. Tolong tuan-tuan. Sebagaimana Sayyidina Umar Al-Khattab, ayah dia Al-Khattab tu tak Islam. Tapi bagaimana dia menghormati ayah dia. Sebab tu Sayyidina Umar ni disebut Al-Umar radhiyallahu an. Diradai oleh Allah akan dia. Siapa? Sayyidina Umar seorang ni. Tapi Ibnu Abbas kita radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas
radhiyallahu anhu. Sebab apa? Sebab Ibnu Abbas ni anak kepada Abbas, anak anak lelaki Abbas. Nama dia Abdullah bin Abbas. Azan dulu ke? Tak. Abdullah Ibnu Abbas, Abdullah nama dia, Abbas nama ayah dia. Maka dua-dua Islam bila disebut Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Artinya dua orang. Nah, artinya mak ayah dengan dia tu Islam. Sayyidina Umar dah, Sayyidina Umar seorang jadi Islam, tapi bagaimana dia menghormati ayah dia. Tuan-tuan sekalian, saya nak kongsi satu cerita lah waktu yang masih ada ni. Di madrasah kita, ya, madrasah kita tempat yang sedang saya usahakan dengan beberapa rakan-rakan ustaz yang lain yang dipenguruskan oleh Fadil Ustaz Umizan. Sebelum saya lupa, Ustaz Umizan sepatutnya jadual malam ni kan. Tapi dia tak dapat hadir kerana sibuk sangat dengan urusan pengurusan madrasah nak menjelang Ramadan ini. Jadi dia kirim salam pada tuan-tuan semua. Dia kirim salam. Jadi saya menggantikan dia, kami daripada tempat yang sama. Jadi tuan-tuan sekalian, saya nak cerita sikitlah. Ada seorang budak ni, di madrasah kita ni, kita ambil dalam kalangan mereka ada anak yatim dan miskin. Seorang budak ni kita ambil, dia miskin. Dia orang susah, tuan-tuan sekalian. Dia tak yatim, mak ayah dia ada. Cumanya, tuan-tuan sekalian, saya mari rasa tersentuh dengan dia punya cerita dan saya nak kongsikan pada tuan-tuan sekalian. Dia ni seorang budak, ya, kecil. Umurnya maknanya 10 tahun lebih kurang gitulah. Saya pun tak ingat. Dia ni asal-asal daripada keluarga yang broken, broken family. Ayah dia isat ladah. Mak dia tak tahu ke mana pergi. Lari dengan laki orang, lari dengan jantan lain. Tuan-tuan sekalian, budak ni, saya tak sebutlah nama dia. Tapi dia student kita. Dia ni tuan-tuan sekalian, dia waktu dia lahir dulu pun keluarganya telah hampir rosak. Dengan sebab ayah dia ni memang tegar pengisap dadah. Waktu dia kecil, seketika umurnya 2 tahun, dia sempat berada di bawah jagaan nenek dia di Setiu, Kuala Terengganu. Di Setiu, Setiu lah Terengganu. Ya, nenek dia waktu tu belai jaga dia molek ketika umur 2 tahun. Tuan-tuan sekalian, bila ayah dia ni, dia sayang pada anak dia, dia nak pada anak dia. Dia ambil anak dia daripada nenek dia. Dia kata dia nak jaga. Sedangkan bila duduk di bawah jagaan nenek dia, makanan terjagalah, makan, minum dan sebagainya. Bila ambil, jadi tak terjaga tuan-tuan sekalian. Bila anaknya meningkat besar lebih kurang dalam 9-10 tahun, dia gunakan anak dia untuk minta sedekah dengan orang. Hasil tu dia beli dadah. Cukup-cukup kasi. Budak ni tidak terurus pakaiannya. Tubuh dia tu macam tak terurus, kotor. Makan minum tak terjaga, kuruh, kering. Tuan-tuan sekalian. Bila tanya mak dia tak tahu dah pergi ke mana sejak dia kecil lagi, tak tahu. Lepas dia jadi broker macam tu, tuan-tuan sekalian, mak dia lari ke mana dengan jantan lain tak tahulah. Tapi ayah dia ada duk bela dia, kena marah, kena itu, kena ini. Biasalah orang dah bila ambil benda-benda yang macam ni, tuan-tuan sekalian, emosi dia tidak stabil. Nak duit dia suruh anak dia pergi mana-mana. Anak dia waktu minta sedekah, tuan-tuan sekalian, dia cerita pengalamannya. Kena terajang, ya, kena herdik, kena hina, mu ni ayah hisap dadah dan sebagainya. Tuan-tuan sekalian, bila satu hari bila dia tengah minta sedekah, AJK-AJK surau di sekitar karyah kami ni, duk tengok perhati budak ni, lama dah dia buat kerja ni. Jadi kita kesian, dia budak ni budak baik, dia tidak ada pilihan. Setiap hari masa dia minta sedekah, dia akan menangis. Bukan sebab nak minta simpati, sebab dia fikir kesedihan yang ada pada diri dia. Ayuh dia, bapak jahat lah. Dia minta-minta lah, akhir sekali tuan-tuan sekalian, kami ambil budak ni, ada AJK surau ni, dia ambil, hantar ke sekolah kami. Dia kata, ustaz tolong terima budak ni. Sebab budak-budak biasanya nak masuk ke sekolah kita, kita akan interview dia, tengok kemampuan dia. Baru kita ambil, kita tak ambil sebarang-barang orang. Jadi budak ni special case. Kita ambil dia kena sebab, yelah, budak tu cerita pengalaman dia. Jadi kita ambil, kita nak bela dia, kita nak bantu dia. Ambil, kemudian kita duduk, kita letak di madrasah kita. Kita beri pakaian, makan, minum, percuma dan sebagainya. Semua kita support. Dan kita nak suruh dia belajar Islam, nak suruh dia hafaz Quran. Sebab itu pusat tahfiz, ya, kita nak suruh dia belajar Quran. Tuan-tuan sekalian, budak ni, saya nak sebut, waktu kita ambil dia tu penuh dengan kotor,
kudisnya tak terjaga. Dengan kudis yang banyak, jadi kita mari kesian. Bila terima, kita rawat dia, kita dan sebagainya, tuan-tuan sekalian, kita tanpa kita mengetahui apa dia punya kelebihan, ambil kira untuk buat kebaikan lah, ambil kesian dia. Ayah dia tak tahu kita ambil. Tu cari-cari mana anak dia. Sebab apa? Kalau dah lepas kepada si ayah, memang dia akan gunakan lagi anak dia untuk kepentingan dadah dia. Tak tahu sekalian, satu hari dia duduk lama dengan kita, nampak dia happy, makin lama makin sihat, segar, kita jaga dia. Ya. Dah ramai lagi sebenarnya yang seperti dia nasib. Kita ramai ambil yang untuk golongan ni, kita nak tarbiyah dia. Jadi tuan-tuan sekalian, satu hari bila waktu cuti, dia nak balik ke rumah, tak ada rumah dah. Semua orang yang ada keluarga ni bila cuti balik rumah masing-masing lah. Dia tak ada tempat nak duduk. Menyebabkan dia duduk dengan kita. Saya kata, awak duduk sini lah. Duduk dengan ustaz, duduk sini. Satu hari warden kita, salah seorang ustaz yang jadi warden di tempat tu, dia kata ginilah, awak ikut saya balik. Awak ikut ustaz balik ke kampung ustaz di Stiu. Balik bawa. Sebab dia tak ada keluarga, sebatang kara. Tak tahu nak mengharapkan kasih sayang daripada siapa. Bila dia balik naik kereta, ya, bila dia balik naik kereta dengan warden kita ni, dia lalu kawasan Stiu, dia tengok. Dia kata, ustaz, saya ni macam pernah lalu kawasan ni. Kalau tak silap, saya ni rumah tok saya. Saya ingat saya pernah tinggal dengan dia waktu saya umur 2 tahun. Allahu Akbar. Rupanya kita dapat detect dia punya kelebihan ingatannya cukup-cukup kuat. Mana mungkin umur 2 tahun orang ingat apa yang berlaku, siap jalan, saya belok-belok jalan. Dia boleh ingat ketika umur 2 tahun. Tuan-tuan sekalian, umur 2 tahun tu tuan-tuan buat apa? Tak tahu dah. Tapi budak ni dia ingat. Kita tak percaya. Lalu kita pergi. Bila kita pergi tuan-tuan sekalian, jalan ditunjuk, rupa-rupanya betul itu rumah nenek dia. Nenek dia tengok dia dalam keadaan berserban sekarang ni. Waktu nenek dia tinggal dia, akhir sekali, last sekali jumpa, waktu umur berapa tahun? 2 tahun. Bila jumpa nenek dia, cam inilah cucu dia yang lama dia cari. Dia peluk nenek dia, menangis nenek dia. Dia kata apa? Nenek ingat ke kamu dah tak ada dah. Sebab dalam keadaan tidak terurus dengan mak ayahnya broken, tuan-tuan sekalian. Nenek kata, saya ingat, nenek ingat ke awak tak ada dah. Allahu Akbar, tuan-tuan sekalian. Dia peluk, akhir sekali nenek dia nak bela. Saya kata tak boleh. Sebab apa? Biarlah habis berada di bawah jagaan kami. Dan jaga-jaga sekali saya akan hantar ke rumah makcik supaya jaga dia, belas kasihan pada dia, pelihara dia. Sebab kita nak dia hafaz Quran, memberi manfaat kepada mak ayah dia. Saya nak cerita yang hebatnya dia ni tuan-tuan sekalian. Walaupun dia tahu mak ayah dia tu broken yang jahat, dia tak pernah pun kata mak ayah dia tu jahat. Dia akan puji mak ayah dia. Dia kata, ustaz, mak saya baik. Dia kata, ustaz, mak saya baik. Ayah saya pun baik. Ya? Saya nak sebut, sejahat mana mak ayah kita, jangan kita kata dia jahat. Apatah lagi kalau dia kafir, jangan kata dia jahat. Doakan kesejahteraan bagi dia. Dia tahu ayah dia ni jahat, marah pada dia, terajang dia sebagainya. Ya? Tapi, dia tak pernah kata ayah dia ni jahat. Dia kata, ayah saya baik. Dia doa kepada ayah dia supaya dia beri hidayah. Itu yang kedua. Yang ketiganya, tuan-tuan sekalian, Nabi kata bila naik ke langkah yang ketiga, malaikat kata kepada Rasulullah, sungguh duka cita dan kecewalah bagi sesiapa yang melalui Ramadan tetapi tidak diampunkan oleh Allah SWT kan dosanya. Sebab itu, tuan-tuan sekalian, saya nak sebut, bila kita dah berhadapan dengan bulan Ramadan Al-Mubarak, bulan Ramadan bulan untuk kita muhasabah diri. Supaya Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosa-dosa kita yang sekian lama ni, makin lama makin banyak, makin menggunung nampaknya. Ya. Maka katanya Rasulullah, celaka sungguhlah orang yang makna bila dia melalui Ramadan tetapi perangainya sama macam bulan-bulan yang lain. Kalau dulu tak baca Quran, Ramadan pun tak baca Quran. Kalau dulu tak istighfar pada Allah, maka bulan Ramadan pun tak istighfar pada Allah. Ya, maka orang ini sungguh celaka, kata Nabi. Jadi tuan-tuan sekalian, sebelum kita masuk kepada bulan Ramadan Al-Mubarak,
Saya nak pesan kepada diri saya khususnya dan kepada tuan-tuan sekalian, biarlah kalau boleh kita ni buat yang terbaik untuk Ramadan ini. Kalau tahun lepas kita dah hasil yang terbaik, tahun ni biar target kita biar yang terbaik. Biar kita keluar Ramadan sebagaimana bayi yang baru lahir. Banyakkan istighfar pada Allah. Banyak minta taubat pada Allah tentang dosa-dosa kita yang terlalu banyak. Supaya ada berkat dan rahmatnya bila kita melalui Ramadan pada kali ini. Barulah kita ni apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya Allah Taala mengampunkan dosa-dosa kita, termakbul. Sebab Nabi bila malaikat mendoakan celaka orang yang keluar Ramadan, dia ni Allah Taala tak ampunkan dosa dia. Nabi kata amin. Nabi mengaminkan doa itu. Amin, amin. Artinya kita nak ke celaka di dunia dan di akhirat ni, sudah tentu kita tak nak, ya. Maka tuan-tuan sekalian, saya menyeru sekali lagi, ya, untuk persiapan ini. Hari ini kita dah mula banyak berzikir pada Allah. Biarlah setiap sisi kehidupan kita itu adanya Allah Subhanahu Wa Taala dalam diri kita. Apa saja anasir luar yang mengganggu kita supaya kita maksiat pada Allah, tolong istighfar banyak-banyak. Tinggal, aku tak nak buat maksiat ini. Waktu Nabi pesan kepada kita, banyakkan istighfar. Nabi kata, barang siapa yang beristighfar, astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illahu alhayyul qayyum wa atubu ilaik, diulang sebanyak 3 kali, nescaya Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampunkan baginya dosa-dosanya yang tersangat banyak. Walaupun dia ni berdosa besar pada Allah, Allah ampunkan semua dosa-dosanya yang telah lalu. Maka kita jangan lupa istighfar pada Allah. Sebanyak mana pun dosa kita pada Allah, Allah tak heran dengan dosa kita. Kita banyak dosa. Kita berzina contohlah. Bukan seorang awet, ramai, 3, 4, 5 ribu orang contohlah. Ini berzina ramai. Kita minum arak berapa gelas? Bukan kata segelas lah, tak lah, 3, 4 beldi contoh minum arak. Kita mari menghadap Allah, istighfar, kita tak yakin bahawa Allah akan mengampunkan dosa kita. Bila kita hadapkan dosa kita di hadapan Allah dengan terlalu banyak kita sebutkan tadi, saya nak sebut Allah sikit pun tak heran dengan dosa kita yang banyak tu. Marilah dosa sebesar gunung meliputi langit dengan bumi, Allah tak heran dengan dosa yang kamu buat. Kerana pengampunan Allah lagi besar daripada segala-galanya. Tinggal lagi kita nak ke tak nak saja bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Taubat pada Allah, tuan-tuan sekalian. Dengan istighfar kita banyak-banyak. Balik ni istighfar, astaghfirullahalazim. Jangan tunggu balik, istighfar sekarang. Kita istighfar sama-sama. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahal azim. Alladzi la hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahal azim. Alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Jadi cukuplah sekadar itu untuk kuliah maghrib kita pada malam ni. Minta maaf tuan-tuan sekalian, ambil masa yang lama, terkasar bahasa, tergulis kata, mohon diampunkan. Jadi tuan-tuan sekalian, pada akhirnya saya ambil kesempatan untuk mengumumkan sumbangan dana bagi Madrasah Tarbiyah Islamiah Darul Hijrah di Kampung Ketapang Cendering
yang dipungsikan oleh Al-Fadhil Ustaz Umi Zain sepatutnya berada pada malam ni di tempat ini, tapi beliau tak dapat hadir, maka saya terpaksa menggantikan dia. Jadi tuan-tuan sekalian, kita berhajat pada kewangan yang sangat banyak mutakhir ini untuk kerja-kerja furnishing, ya, wiring dan sebagainya. Tak apalah, pembinaan tu biarlah pembinaan. Cuma saya nak fokuskan untuk pembinaan kita, target kita nak siapkan sebuah surau. Di sekolah kita tu kita buat satu surau untuk kita gunakan untuk kegunaan bulan Ramadan ini. Jadi saya tak confident dia sempat siap ke tidak sebelum satu Ramadan. Sebab banyak lagi kerja-kerja yang perlu dibuat. Kos yang diperlukan dari sudut kapet, PA sistemnya cukup-cukup banyak. Dia surau tak besar sangat. Mungkin separuh daripada surau ni, bahagian lelaki ni. Kecil saja. Tapi ialah kewangan kita nak pakai banyak. Jadi tuan-tuan sekalian, mana-mana ada nak menginfakkan hartanya pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala, kita memang kekurangan kewangan. Sebab apa? Kita nak tanggung maintenance bulan-bulan lagi, makan minumnya, dengan sekaligus dengan projek pembinaan. Kita buat sekaligus, memang parok. Maknanya kalau kita dah siap pembangunan, nak tanggung maintenance bulan-bulan ni, makan minum dan sebagainya, gaji para asatizah ni, tak berat sangat. Tapi kita buat sekaligus itu yang makan kos yang sangat banyak. Sebelum ni bulan-bulan makan minum saja untuk para tahfiz kita yang terdiri daripada anak yatim dan miskin, dan ada juga setengah-setengah studi-studi yang lain yang berkemampuan, hampir RM12,000 untuk satu bulan. Jadi kos yang sangat besar. Tetapi sekalian, kita kalau untuk anak yatim ataupun miskin macam saya cerita tadi tu, yang miskin yang yatim kita support semuanya. Tak ada bantuan daripada mana-mana pihak. Jadi setakat ini kita hanya bergantung kepada kewangan yang diinfakkan oleh orang ramai yang ikhlas menderma pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita memang tidak ada mana-mana supporters yang tetap, sama ada daripada pihak kerajaan maupun swasta, menyebabkan kita terpaksa bergantung kepada individu yang ikhlas ini, tuan-tuan sekalian. Jadi siapa-siapa ada yang nak beri infak dia pada jalan Allah, tak rugi kita bantu mereka, tuan-tuan sekalian. Ataupun ada yang nak beri zakat dia atau asnaf fi sabilillah. Ataupun ada yang tak bawa duit, nak minta nombor akaun, ada. Ataupun yang nak beri sumbangan tu, saya tak bawa tabung, nanti sejadah lah. Tu. Baik, yang kedua, itu habis yang pertama. Ya. Yang kedua, kita masih lagi memerlukan untuk tajaan berbuka puasa bulan Ramadan ni. Kita tak ada mana-mana tajaan lagi, mana-mana ada orang nak menaja. Saya yakin Ar-Rahmah seksyen 8 ni mesti dah penuh dah tajaan ni. Siap bergocoh. Aku nak taja dulu. Aku tumbuk siap. Tak apa. Yang tak sempat taja sini, taja sana. Di sekolah kita. Nah, kita letak kiraan kita RM600 sahaja untuk satu hari. Ya? Jadi banyaklah kelebihan. Saya nak cerita lama-lama kelebihan memberi makan pada golongan-golongan ini banyak. Jadi tuan-tuan sekalian, mana-mana yang nak infak harta dia, nak taja duit untuk berbuka puasa RM600, boleh jumpa dengan saya lepas ni, bagi. Kalau boleh bagi nama, tapi kita nak tahu juga penyumbang-penyumbang. Ya. Sebab saya tengok tuan-tuan sekalian hari ini, terutamanya muslimi-muslimat sporting. Muslimat saya tengok ceria semacam-macam nak bagi banyak malam ni. Jadi muslimin pun bukan kata tak ceria-ceria juga. Tapi gandakan lagi. Malam ni saya nak tengok antara muslim-muslimat siapa paling banyak. Kita buat kontes. Siapa menang? Boleh pahala je lah. Itulah aku nak cakap. Wallahu'alam. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu salam ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadha. Astaghfirullahal alazim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.